Debbie's here. Akhirnya hari ini datang juga. Piercing di Helix pertamaku bersama Mbak Lala di Halloween Piercing di Canggu, Bali. Udah lama keliling cari piercing artis perempuan dan senang banget bisa dihandle Mbak Lala. Kalau kalian cari piercing artis perempuan di Bali, reach out to Mbak Lala di Instagram @HalloweenPiercing. Pertama kalinya belanja sama suami. Ini supermarket udah mau tutup karena udah malam banget, jadi mesti cepat-cepat. From Bali. Yes. How much for this? Kita pulang. Jadi, akhirnya kiriman rak buku sudah datang dan tinggal dirakit. Thank you, suami, sudah mendukung hobi bacaku.
kasih aja. Selesai. Gak nyangka ternyata punya buku sebanyak ini. Syukurlah muat semua. Malam ini mau makan bareng teman di Azu Sushi. Tempatnya homey dan cozy banget. Berasa kayak makan di taman belakang rumah keluarga. Untuk omakase menu harus dipesan minimal 5-7 hari sebelumnya, supaya mereka bisa menyediakan bahan-bahan yang segar untuk dihidangkan di hari kita datang. Oh my god, aku belum.
Okay. Salmon. Yeah. Ini Hokkaido style. Okay. Ini swordfish. Swordfish. Yeah. Ini snapper. Ini black tiger prawn. Dan ini fat tuna. Fat tuna. Oh. Yeah. Okay. Nggak ada cumi kan? Gak bisa berkata-kata lagi, karena swordfish sushinya enak banget. Semua bahannya segar, gak ada amis sama sekali. Misonya juga spesial, dengan kerang dan salmon. Untuk menu lainnya, bisa langsung cek di Instagram mereka @azuzushi18. Karena merasa gerah banget, rambut udah terlalu panjang, aku memutuskan untuk potong butterfly cut. Langsung berasa lebih ringan. See you on the next vlog. Bye.